Lebih 100,000 penduduk Melaka khasnya yang mendiami kawasan Parlimen Bukit Katil Melaka membanjiri rumah terbuka Aidilfitri anjuran Ketua UMNO bagi Bukit Katil Tan Sri Muhammad Ali Muhammad Rostam di Dewan Tun Ali Bukit Katil. Program tersebut merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Tan Sri Muhammad Ali Muhammad Rostam setiap kali menjelang Syawal bagi mendekati dengan lebih rapat lagi penduduk di sekitar parlimen tersebut. Tan Sri Muhammad Ali berkata penganjuran majlis seumpama itu mampu meningkatkan semangat perpaduan, patriotisme dan memupuk persefahaman antara masyarakat yang berbilam kaum. Beliau berkata, kemeriahan Syawal bukan saja dirasai oleh penganut agama Islam yang meraihkan kejayaan berpuasa di bulan Ramadan, malah juga dinikmati oleh masyarakat berbilang kaum. Kerana suasana hari ini pun amat baik, ya. Nampak semua berbilang kaum datang. Rakan-rakan daripada parti lain pun juga datang. Dan ini tanda baik bagi hubungan kaum dan juga hubungan sesama masyarakat Islam di negara kita. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama, Tuan Dato' Seri Utama Mahathir Yaakob dan Tuan Menteri Dato' Seri Idris yang telah hadir dan semua Mesko dan pimpinan-pimpinan yang lain. Dan nampak sambutan tahun ini luar biasa. Amat menggalakkan daripada penggemar PM, TPM sampai Mati-mati dan CM dan di peringkat bagian saya pun ini menandakan sokongan rakyat yang baik dari PM. Mudah-mudahan akan diterjemahkanlah dalam pilihan raya yang akan datang. Dan ini kepada semua saya ucapkan sendiri terima kasih. Kehadiran seluruh lapisan masyarakat berlainan bangsa dan agama tambah menyerikan majlis rumah terbuka itu yang bermula seawal jam 9 pagi hingga 5 petang. Pelbagai juadah menarik turut disediakan khusus buat semua tetamu yang hadir. Antara juadah yang disediakan termasuklah ketupat, rendang, dodol, nasi lemak, lemang dan pelbagai lagi juadah tradisi masyarakat Melayu. Rumah terbuka Tan Sri Ali Rostam nampaknya sungguh ramai. Masyarakat datang, kira Melayu, Cina dan India. Ini harapan kami lah. Maknanya dengan adanya sokongan yang ramai datang ni, ini seolah-olah memberikan satu pertanda yang sangat baik kepada Kerajaan Barisan Nasional. Mudah-mudahan di Bukit Katil ni akan kembali secara normal. Dan juga saya selaku wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Melaka kerana tak kira apa jenis, maknanya keturunan sekalipun, agama sekalipun, mana kita tetap menunjukkan. Memang rasa sangat meriah dan memang rasa sangat happy lah. Kita rasa kita ni satu Malaysia. So kita rasa memang bangga lah. Pasal dia tak ada perkauman, tak ada ni kan. Memang sangat rasa bangga lah. Terima kasih Tan Sri kerana rumah terbuka ni. Pandangan saya pada rumah terbuka ni macam kita satu Malaysia, semua boleh datang, boleh makan, boleh rasa makanan tradisional Melayu semua. Kawan-kawan semua boleh datang. Okeylah, rumah ni baguslah macam ni. Tiap-tiap tahun kalau buat boleh eratkan, orang kata, tali persahabatan lah dengan antara kaum-kaum. Alhamdulillah, nampaknya majlis memang meriah. Dan nampak berbagai kaum yang datang di majlis rumah terbuka ni. Ini mengeratkan silaturahim. Makanan pun sangat enak-enak. Ada ketupat, ada rendang, ada berbagai-bagai macam makanan. Sementara itu, majlis rumah terbuka tersebut juga turut diserikan lagi dengan kehadiran pemimpin besar negeri dan negara. Antara yang hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Mohd Khalil Yaakob, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Desarun dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid meluangkan masa kira-kira sejam di rumah terbuka tersebut bagi menjamu selera dan sempat bersalam-salaman dengan para pengunjung yang hadir sebelum pulang ke ibu negara.